Okey, assalamualaikum geng. Okey, kali ini video mungkin tak banyak sangat. Apa projek kita buat? Y16 kita pakai set Rapido je, aftermarket. So mungkin ada yang bajet-bajet rendah tu, nak tahu cara pasang dia macam mana, mari aku tunjuk. Ni yang motor dia. Kau saya denai tu. Cantik tu. Sebenarnya nice lah. Warna purple. Ngam-ngam. Komplit belakang patah. Towing patah. Jom kita buat lagi depan dulu. Dia punya pendek je. Jom buka-buka kat depan. Kita buat depan. Okey, satu lagi. Alamak. Mana T-clamp ni? Alamak. Alamak. Mana T-clamp? Haa, ni ni. Okey, ni T-clamp Rapido. Dia hollow eh. Hollow. Nampak ada lubang. Haa, sini ada lubang. Hollow. So dia jadi tak kuat dah. So apa yang aku buat, aku tanam besi. Dalam ni aku ketuk ikut lubang dia, bagi fee sampai sini. Nampak tak ada besi tu. Tetap sini. Masukkan fee, jangan longgar fee. Ketuk bagi fee, cek ya batang besi yang fee. Ngam-ngam masuk lubang waktu wedding bawah ni. Ha, bagi dia bantu sikit lah daripada hollow, jadilah dia padat. Eh, sebab pernah ada rekod patah, ada besi dalam ni, dia berbantu lagi. Ha. Ni je lah tu Rapido punya masalah T-clamp. Ha, kalau yang alloy, kena tukar tiang baru. Buat balik. Macam biasa. Jom barai depan. Ok, aku dah buat depan. Dah pasang T-clamp. Dah pasang fork. So apa yang dia bagi bush dekat dalam kotak tu memang ngam-ngam center tengah. Memang center tengah. Cun, cun, cun. Tapi satu hal lagi, dia punya disc kurang keluar. So dia kurang dalam 4mm. 4.5, 5mm kurang ke keluar. So untuk disc ni, nak masukkan clipper ni, dia akan sangkut dah. Sebab clipper ni dia mati tau. Mati kan. So dia tak boleh nak bergalih-galih. Ha, so dia macam ni lah. Nak kena tarik disc ni ke sini. Ha, letak bush 4mm. Tapi sekarang ni isunya skru ni dia tak bagi. Ha, aku main mana yang ada aku sangkut dulu. Ha, ni nak kena beli baru. Lepas tu skru disc pun tak arah lah. Skru disc pun tak arah. So ni buat sementara ni. Lepas tu aku nak keluarkan lagi, tak boleh. Dia dah sangkut sikit lagi. Aku nak kena beli nut skru dia juga lah. Pergi beli barang jap sikit. Sambung balik. Eh, hey, berbalik kah? Tak boleh. Okey, sekolah. Okey. Okey, settle depan. Dah habis. Aku ambil skru ori je. Banyak skru ori-ori ni. Orang ni. Rim-rim dia orang tak ambil kan? Ha, macam ni kan? Tak ambil. Tak stop pun banyak. Tak ambil skru ori je. So, ni aku nak tukar master pump. Pakai Brembo ni. Kopi ini grade AA lah. Bagi grade AA, bagi padu-padu. Ada flash. Pakai kabel lah sedap. Ada unit kadang tak sedap lah. Ada yang sedap, ada yang tak sedap. So aku nak pasang sekejap. Nak kena buka ni. Buka ni, keluarkan, ni keluarkan, ni cabut. Barai-barai. Mak geng, aku dah siap pasang. Ni pump belum ikat lagi. Kena buat dada ni. Ha, kira dada ni tak kena apa-apa eh. Tapi kena jugalah. Kena sikit je. Silikon. Silikon cun lah ni. Ni aku nak pakai tangan, tak boleh silikon ni. Silikon. Ni silikon apa ni? Ya, keras-keras ni. Dia aku buat untuk getah laluan rantai tu. Buat silikon. Aku ni tangan hitam ni tak boleh hilang sih. Aku buat motor ni. Kalau nanti korang tengok aku punya video ni, aku ada buat getah rantai. Ha, ni tak hilang. Aku pakai tina tak hilang. Apa pun tak hilang. Mampai nak hilang ni. Ha. So inilah sangkut. Eh, sangkut. Inilah sangkut. Kena potong sikit. Yang lain aku rasa macam tak ada apa sangat. Ha, dah siap lah ni. Dah bleeding dah. Cincun. Nak buang atas ni ada kikat. Ni aku nak pasang dada. Nak pasang belah depan. Lepas tu buat belakang pula.
Oh, depan siap dah. Magat je belum beli. Kamu garis lah. Macam biasa. Bidding sudah. Ini pun sudah melekat sama sini. Dekat kat sini. So, aku tak run lagi ni. Tapi tak ada masalah ni. Tapi sangat lah. Tu aku nak buat belakang pula. Belakang pakai rim. Tayar baru 180. Mantap, mantap. Tayar baru. Aku tak pakai tayar baru. Ini selian yang dia pakai. Daripada jiran kita negara sebelah. Indonesia. Sehingga apa kopi. Dia material besi tu banyak fiber lah. Dia kena pandai jaga lah. Kalau dia tak pandai jaga dia pecah. Jom kita pasang, aku nak buka belakang tu. Barai belakang. Okay, kita dah buka belakang. Tadi mu nak kena buka lah, lupa pula. Nak kena ambil hub sprocket dia dengan bracket clipper. Katanya PMP dekat arm ni. Ni arm daripada Indonesia eh. Arm buatan sendiri. Tapi itulah dia fiber. Jauh dengan besi. Tapi besi dia aku tak tahu. Kat area mana. Sini mungkin besi. Ini ada besi. Sini dah fiber. Ini dah fiber. Dia arm ni cantik. Dah cantik lah ni. Kilat tu. Pakai celur carbon. Water transfer. King. Pakai sudah jadi king. Cuma arm ni kalau nak pakai, jangan ada apa-apa yang tersentuh dekat dia. Kalau dia main kan, dia main, ada benda tersentuh kat dia akan pecah sebab dia fiber. Jom kita tengok betul ke PMP. Harap tak ada yang sengit lah. Tengok ni pun dia punya lock brake nipis lah. Lepas tu dia kena buat lah satu, bagi something kuat sikit lah. Tu tengok dulu macam mana. Ini kena potong sikit lah. Kena potong sikit. Dua-dua set kena potong. Tak muat. Jangan potong body, potong arm tak apa. Potong body sayang. Nak potong ni sayang lah. Biar lori. Kita potong arm apa ni, fiber dia. Dia dah keluar fiber dah. Jom pasang. Aduh, dua-dua ada isu eh. Tampak menomnya skru. Dia buat lubang. Tadi kecil ni. Dah terbesar kan. Dah boleh masuk. Tapi lubang ni tak center sangkut. Kalau ada bosik, kena cari skru yang tak berapa banyak sikit. Kurang sikit washer dia. Bila aku masukkan, bila aku masukkan pula, lubang belah sana kecil. Kecil pula lubang belah sini. Bila aku pakai nak kecil sikit, kecil pula nak yang ada welding ni. Maknanya dia skru nut ni, dia welding besar, lubang ni kecil. Dah satu hal aku nak tembuk. Bulat nak tembuk tu pakai mata tadi. Macam mana aku nak tembuk kat dalam tu kan. Aduh. Jadi aku sampai kat lubang sini je. Lubang sana tak sampai. Adah. Ni apa benda lah pula. Aku nak kena dekal pula ni. Macam mana aku nak tembuk lagi. Okey, aku dah pasang semua. Okey, arm ni dia tak datang sekali dengan skru ni tau. Untuk adjuster rantai ni kan. Dia pakai besi L ni je. Bila aku masukkan skru aku baru tu, masukkan dia dah ketat dah. Bila aku masukkan, aku nak adjust ni, aku nak keluarkan balik jam tu. Nak dalam ni jam. Aduh, kiri kanan. Kiri kanan jam. Satu hal lagi, dia punya harga lah. Harga dia sengit lah. Saya tengok harganya sengit. Harganya sengit satu. Lepas tu skru untuk harga ni, lengki ni, aku masukkan dia dah macam dah grip lah kat dia punya nut dia tanam dalam. Tapi aku ketatkan tak ketat-ketat. Dah masuk tak ketat-ketat. Aku nak buka balik, aku takut naknya cabut dia dalam tu. Tapi nak kena buka juga sebab tayar sangkut ni.
saya sangkut. Akhirnya aku nak jet sikit harga ni ke atas kan. Tapi tu lah, aku dah pakai skru panjang lah tu. Dah boleh try lah ni motor ni. Aku dah masak rantai semua, rantai baru. Rantai 132 panjang, 428. Sekejap aku buat harga sekejap. Alalah, aku buka harga, aku nak try lah. Nak pergi try. Aku unjuk mononya eh. Aku unjuk mononya lembut gila siut. Lembut gila. Lembut gila. Lepas tu pula aku unjuk ada sangkut. Alamak. Tak berani unjuk kuat-kuat. Kalau aku cek balik apa yang sangkut. Okay, ni arm dia kena chassis ni. Ha, dia tersangkut. Masa baik aku jut tak kuat. Tapi ada bunyi kerak jugalah. Sekarang ni kalau aku nak potong arm je ni, material besi dengan fiber, jadi berlubang nanti. Kena hujan, air bertakung dalam siut. So aku nak kena tepuk lah something lubang kat sini, bagi buang air nanti. Tapi aku kena barai lah. Kena barai balik semua belakang. Aku malas nak layan dah. Ni dah petang, anak aku berdemam. Aku layan motor kecil aku ni lah. Motor kecil aku ni pula kickstarter dia ni patah. Giginya dah rongak. Jadilah jalan cerita dia kat sini. Tapi macam mana aku nak hidupkan. Aku dah gian nak bawa motor kecil aku ni. Come on. Aku ambil dia punya lock start dia tu. Kau sendal kaki kat sini. Orang kunci kau, jangan terus kering kau kuat. Slow. Dah hidup, jom. Jalan. Ayah nanak lah. Nak lepaskan stres. Jom Ayan. Kita nak pergi mana bos? Kita pergi mana bos? Demam ni anak aku dulu. Nenek. Oh, sangkut. Berat sangat. Motor 50cc. Rumah hidup. Marilah racing. Okey. Aku dah barai balik. Buka. Sini aku tanda. Kena potong. Ni fiber ni dah pecah. Crack. Ini memang aku saja enjut nak bagi tanda. So daripada sini ni potong bawah agak-agak je lah. Ini banyak simen lah, tengok balik simen ni, padu ni. Banyak simen ni nak potong ni, tak tahu mana besi. Aku rasa ni fiber ke. Ni fiber ni, yang pecah pun fiber. Tak tahu mana yang besi. Ni setelah aku potong bolong. Kalau macam ni aku tak boleh tampak lah. Macam mana aku nak tampak fiber? Aku tak main fiber. So terpaksa lubang lah. Ni ada kertas-kertas lah ni. Jom pasang balik. Tapi owner minta spray hitam mati lah korim. Lalang dah buka ni spray jap. Hitam kilat. Ni satu hal ni, tapak mono dia ni kurang ke belakang. So mono jadi lembut. Ini nak kena, mono nak kena jack lagi keras. Tapi owner tak berat macam aku kot. Ok, dah pasang dah arm balik. Harga yang tak buat lagi. Rim dah tak kilat. Exhaust ni buat sementara ni. Nak kena tunggu exhaust. Owner dah beli, belum sampai. Dengan belly pan. Belly pan aku pun tinggal satu tu. Ni aku nak test eh. Mono memang lembut lah. Naik dorang memang tak boleh. Naik seorang boleh. Ni aku nak terang sekejap. Harap-harap tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, dah exhaust yang dia nak dah sampai. Tapi exhaust ni, dia bukan PMP. Dia beli pun manifold ni Y suku meh.
Y16 ni Y suku lain dia punya jalan depan dia ni. Tapi nak cari 28 dia tak ada. Aku kata tak apa, beli je Y suku. Sebab aku akan potong. Sebab nak pakai belly pan aku ni pun kena potong exhaust. Bagi exhaust tu sebelum ni bergerak, dia keluar enjin kan. Kan kena duduk bawah enjin. Ni aku dah potong. Dia kena gerak macam ni. Okay, dia kena macam ni. Duduk bawah enjin. Kau boleh pasang belly pan aku tu. Belakang dia pun agak besar juga dia boleh. Tapi kalau besar macam ni biasa senyap sikit. Ada tombol kat tengah tiga tu. Ni pun exhaust dari Indonesia. Tengok dia punya muffler macam okey lah. Kualiti dia boleh lah, boleh lah kan. Tapi kalau tengok dia punya pipe ni, out lah. Out. Ni meter stainless steel ke besi ke, aku tak tahu. Macam kurang lah dia punya hasil dia. Sebab pakai pipe ni, pakai muffler ni. Tapi manifold pakai lain. Manifold beli lain. Nak pakai 28. Sebab manifold biasa jual semua 32. So sangat ni. Ini standard je. So pakai manifold beli. Potong. Lepas tu join dengan ni. Tu join dengan ni. Ini pun aku rasa pun nanti nak kena potong ni. Ni lubang kan. Lubang ni tak ngam. Dia kena potong. Pendek sikit sebab exhaust bagi naik sikit. Motor kalau aku buat tak pernah, tak ada exhaust PMP lah. Semua kena adjust. Motor ni semua benda tak ada PMP lah. Kata je PMP tak ada. Semua kena modified. Saya setelkan exhaust sekejap welding. Ni manifold ya. Sudah di welding dan digusuk. Gesuk sampai berkilat. Gesuk. Okay dah jom. Daily pan pun ada dah ni. Tinggal spray. Siap lah motor. Pasang gambar ni siap. Dah boleh hantar ke pili. Ok sekarang lain dah settle, sekarang ada isu ni lah. Benda ni nak pasang, dia ada dua skru. Skru sini ada. So sini tak ada. Benda fiber. Macam mana aku nak tanam skru nak dalam ni? Kat sini ada. Kat sini dah jatuh katnya. Pada aku skru. Kat sini skru. Rupanya dia pendek je. Ruang lubang dia tu tak dalam. Pecah pula air. Nampaklah ni. Dia punya siming-siming gabus ke apa. Aduh, macam mana aku nak buat nak pasang ni? Nak buat nak dalam fiber. Kalau besi galau yang aku buat trip dah ni. Kan? Nak buat tebuk baru. Sama juga. Macam mana aku nak tanam nut? Ini cerita dia tak pasang ni nanti. Yang lain semua dah cun. Ekor dah buka. Yang owner tak nak buka ekor. Buka ekor. Nice. Ini suruh owner ada modal. Konsep belakang Arwan. Macam tak punya. Boleh lah aset belakang ni aku jual untuk dia. Boleh dia pakai. Dah ngam dah sebab lima rapido ni dia 1, 2, 3, 4, 5 batang. Dia 5 batang. Kalau Arwan pun sama juga. Dia 5 batang. Orang tak perasan lah yang depan ni set rapido. Belakang ni set Arwan. Tapi kalau orang perasan pun dia masih nice. Sebab scoring bunga sama. Betul tak? Ni mungkin dia pakai Amir sementara. Set belakang ni sementara. Ada modal. Buat set belakang full superbike. Motor dah nice. Talk long distance tak ada hal ni. Jom dia, aku nak try running. Cun tak cun motornya. Lawa lah kapsik dia. Aku hati panas dia tengok. Geram. Main colour. Belakang bawah hitam. Berry pen. Nanti dia main sticker sikit. Oh cantik lah. Nanti kan. Nice.
Jom test. Meter dia tak nampak, tapi aku intai-intai macam baru 2000. Motor ni baru 2000 kilometer. Motor pun baru, nombor plate N. NDX. Aku tak tahu nombor plate NDX tahun berapa, lama berapa punya. Jom kita test jap. Cun tak cun. Suspension belakang dia lembut. Depan okey lah. Kau tak ada masalah sangat. Sebelah tangan longgar tak berhenti. Okey, ngam. Cun, cun, cun. Dia lembut. Lembut. Mononya tu boleh maaf lagi lah. Tapi kalau naik berdua tak boleh ni motor ni. Badan macam aku, macam gajah, naik berdua tak boleh lah. Pencun. Okay, ni laju sikit. Aku bonggol. Okay, ngam. Handling cantik. Ada masalah. Maknanya motor ni suspension depan cun, belakang lembut. Tapi lembut dia untuk seorang okey, untuk naik berdua tak boleh. Naik berdua tak boleh. So untuk benda-benda lain lagi, aku nak pasang jugalah harga ni. Harga ni kalau tak ada tak cantik. Betul tak? Cuma nak pasang. Barang fiber kalau besi boleh lagi akal. Nampak tak simen dia tu? Sini jumpa lagi nut dia. Tapi tak dalam lah. Yang belah sana tak ada dah. Nice. Aku nak tadi speeding lah. Tapi tak ada rekod. Ada headset. Pakai headset jatuh pisang aku. Okey, selepas makan serapan Coco Crunch, aku dapat idea. Sebab belah sini saja dapat skru. Lubang ni ikutkan lubang asal saya ingat. So aku memang ikat skru sebelah je lah. Sebelah sini nutnya dah gaib. Memang dah tak boleh nak skru. So macam mana boleh jadi kuat je ni? Kuat ni. Aku ambil span daripada fork. Double tap. Aku tak sini, tak sini. Kuat juga aku, alhamdulillah. Tap dia kuat kan. So dari satu pun memang aku nak kena lapik satu nut, nak bagi dia ganjak. Kalau tidak dia ni kan, aku ikat tu dia terus rapat, terus agak je tayar. Ini sudah cun. Okay lah ni, InsyaAllah kuat. InsyaAllah kuat. So selesai lah motor ni. Kita petang sikit akuran speeding. Ini cuaca nak hujan ni. Sekarang musim hujan kan. Boleh photoshoot jap. Kaki cincin. Okay, alhamdulillah selesai motor ni. Sudah siap. Dah terus rembat-rembat. Tengah hari nak hujan ni. Ini dah pemandangan motor ni. Sudah siap. Ni stand belum beli lagi. Saya rezek. Okey, mantap. Jangan beli kursi. So, barang yang apa yang pakai kat motor ni, set Rapido lah. Auto rim, rim Rapido, fork Rapido, stick rim, besi Rapido. Ada holo dalam tu, korang tanam besi. Bagi tanam besi padat tau. Bagi padat, masukkan pun kena padat kat tiklemo. Lepas tu korang wedding bawah, wedding atas sikit, bagi dia kuat. So caliper pun Brembo Poppy. This
daripada Rapido. So ni beli pen aku dengan custom sikit. Ha, ni memang untuk Y16 lah. So ni exhaust owner beli, ha, dari USA bukan. Ni daripada Indonesia, ha, tapi dia punya kualiti kurang sikit lah. Yeah. Dia punya welding, dia punya ni pun kurang lah. Stainless steel ke besi lah tu. Lepas tu dia bila rem dia ada gegar sikit, tapi bunyi sedap. Piping nak kena buat, tak ada PMP. Piping beli lain. Lepas tu arm daripada Indonesia juga. Cutting ROM, rim belakang Rapido, tayar belakang baru, Sofo Res Rapido. Owner dah pasang sendiri. So tak ada apa lagi sangat lah kat rim motor ni. So untuk isu arm ni dia boleh pakai sebenarnya, tapi untuk ketahanan jangka masa panjang tu tak pasti, sebab kita tak tahu dia punya bentuk asal yang pakai besi tu mana. Bila aku tengok dia punya ni pun nipis ni. Yang ni kan besi nipis je, dia buat air je ni, buat you besi you kan. Lepas tu yang ni semua dah fiber. Ini dah fiber. Banyak lah fiber, memang fiber ni semua benda ni. Ini pun fiber. So tak ada apa-apa yang terkena sikit pun dekat arm ni. Kalau ada benda yang terkena dekat arm ni, automatik pecah. Sebab ada customer juga, dia nak tukar arm ni ke arm lain, sebab dia bawa, dia kata langgar batu ke member langgar batu, batu tu terpelanting kat dia, kena arm pecah. Pecah eh. Lepas tu yang isu pasal arm lagi, yang dalam ni nak kena potong, sebab dia tak ngam, kena potong sikit. Mungkin RS boleh kot, Y16 ada sangkut sikit ke apa, tak pasti lah. Tapi boleh je dia buat kangkang lebih sikit kan. Tapi bus dalam ni kena cun-cun lah. So yang isu lain, dia punya skru ni lah, untuk ejar rantai dia ni. Waktu dia punya ejar rantai ni pun pakai besi L-bar je ni. Besi L-bar je. Kan. Masalah ni, ni trip ni aku tak tahu, rasanya bukan trip ni yang biasa kita pakai ni. Dia mungkin dalam ni trip kasar. Bila dalam ni dah loose, jadi isu lah sekarang ni. Ni kalau aku pusing lagi patah ni. Patah, kalau aku winding, aku keluarkan juga, nanti terus tak ada benda ni. Ini sekurangnya dia dah terduduk lah kat sini kan. Walaupun rantai kendur sikit, tapi dia dah terduduk lah. Kalau aku nak ketatkan rantai boleh, aku ketatkan rantai, tapi besi ni aku tak boleh nak tolak dia ke belakang lagi. Bila aku tolak skru ni ke belakang lagi, takut jadi hal. Ini pun aku pusing dah keras lah ni. Dah keras lah. Kalau dia besi aku boleh tebuk baru. Masa nak tebuk pun susah, tempat sempit lagi kan. Ada isu sini, L-bar ni, harga ni, skrunya tak center, sengit. Lepas tu nutnya pun tak ada, sebelah tak ada, sebelah ada. Ini pun aku lapikkan satu nut, buat dia renggang sikit. Boleh nampak tak nutnya tu? Nampak tu, ada nut. Sini span cover tape. So tapak mono dia kurang ke belakang sikit. So jadi isunya mononya akan jadi lembut. Sebaik lembut dia jenis boleh maaf lagi. Yang lain tak ada sangat lah. Isu ni 1, 2, 3, 4 isu dia. Lepas tu dia punya lock screw untuk disc ni nipis. Nipis macam nipis ni lah rasa. Nipis lagi. Okay, kita tayar bergerak,
kita brek. Besi ni yang buat lock brek ni. Brek ni buat lock disc. Disc ni buat lock tayar ni. Buat kita berhenti. Faham tak? Okay. Kalau tempat lock dia tu yang kita skru besi daripada arm ni patah, so dia akan berpusing. Berpusing, berpusing, pusing macam kepala korang pening lagi besi ni. Aku nak kuatkan benda ni, boleh besi ni. So aku buatlah satu besi kan aku. Dia sekarang ni meleper je ni. Aku welding besi pacak tegak je ni yang boleh. Tapi dia fiber. Besinya yang mana pun aku tak tahu. Kan aku welding ni terbakar pula. Fiber boleh terbakar. Ha. Yang lain itu je lah. Aku pun video pun jual barang ni anggaran harga dalam 1000 juga lah. Tak pasti lah. Dia tengok Shopee ada 1000 juga rasanya. Kalau 1000 korang tambah sikit dalam 500-600 korang dah dapat dah sweet arm scuban. Dia tentu scuban. Jangan kau cakap Roy arm scuban itu patah lah. Macam mana patah? Kau baik pakai tak patah, kau pakai patah. Dia buatan yang arm ni cantik. Dia cantik. Cuma material dia tu kalah lah. Asli dia memang cantik. Tapi itulah. So dia punya jalannya, benda boleh pakai. Tapi ada benda-benda faktor yang kau kena repair untuk jaga masa panjang. Aku tak berani cakap lah. Sebab rata-rata player kita yang kat Malaysia ni semenanjung lah, yang pernah pakai arm ni semua diorang pakai arm scuba je. Sebab pelbagai isu kadang takut arm tu tak kuat, besi tu nipis. Kita bawa santak-santak kau pula enjin 70J2 lah, 68J4.5 lah. Korang tarik-tarik-tarik dah lama. Arm tu lari ke sprocket. Mana arm tu lari ke sprocket, lagi ke kiri lah. Tempat kiri yang menarik tayar tu kan. Dah lama lari. Ada satu isu lagi. RZ meter jemol. Pernah pasang arm ni, armnya kiri dengan kanan belah tayar tu sengit. So bila pasang tayar tu dia dah lap dulu dah awal-awal. Dia dah corner dah. Bila jalan bawa, apasal kotor kat tayar tu tak center kat tayar tu. Maknanya sengit. Tu terpaksa korek lubang, buat baru lubang, buat boost dah apalah. Banyaklah shoes. So terpulang lah aku dah explain pasal barang ni. Boleh pakai untuk long distance tak pasti. So untuk isu-isu lain, inilah rasanya Rapido punya barang okey lagi. Dia dulu isu dia fork punya T-clamp. Fork T-clamp yang di isu yang nak ambil anak aku ni. So T-clamp punya isu tu dulu ramai orang jatuh. So kita orang ada cara dah nak buat lagi settle. Fork dia boleh pakai, tapi banyak orang pakai nak kena servis-servis. So aku pakai fork MVR1 tu. Untuk masa ni alhamdulillah fork tu macam tak ada komplain lagi. Tapi T-clamp dia tak boleh pakai. So aku kena cari T-clamp baik untuk masukkan dia, bagi dia kuat. T-clamp MVR1 ni dia kurang lebar. Dia tak boleh buat double disc single disc boleh. Dia buat 4 double disc tapi T-clamp single disc. Macam mana dia fikir? So untuk korang ada sikit ilmu-ilmu dalam Rio ni, walaupun dia set-set Rapido, dia masih ada isu-isu sikit untuk custom. Dia Rapido ni dia bukan semua benda BMP. Dia ada je yang kau kena buat. Kau main custom, kau nak ubah suai kat motor tu, tak ada benda istilah BMP. Mesti kau kena ada motif apa boost lah. Kau kena grinder sikit lah. Kau kena sengitkan tu sikit lah. Itu semua kena buat. Tak ada silap PMP. Kalau PMP, barang-barang yang rim-rim kecil kau pakai put, yang apa set ni untuk ni PMP. Kau nak siap kampus, itu PMP lah.
Tapi kalau barang marah ni tak ada PAP, mesti kena modi. Tu aku malah nak PAP, aku nak ambil anak aku sekolah lah ni. Kepada korang yang tengok channel aku ni, kalau aku ada terkasar bahasa pasal isu-isu yang mungkin korang terasa kan, aku kan nak sampaikan ilmu. Kerana kita terbahan orang lah. Aku ni dah rasa bahan orang. Korang bahan aku boleh tak apa, okay je. Kau dah bahan orang, korang bahan kau, kau yak pula. Gitu. So apa-apa pun tunggu next video. Video apa lah, RS tu tak masuk-masuk lagi lah. Ini tak saya siap. So aku ada buat Y16. Dia dah siap lah dari depan. Tapi aku dah buat video lah. Tapi malas nak tunjuk korang. Benda belum siap. Tengok buat belakang lah tu. Lagi. Lagi mengutuk abang idola kita masuk lah. Nak sebi fog. Ini aku dah siap depan. Ini repair. Apa mono belakang. Ini ada isu brek belakang dia. Aku cek pening kepala. Rupanya bus dalam ni, owner sebelum ni buat macam gini ni. Kalau tak pandai goyang ni. Lain tak ada apa-apa. So terima kasih korang dari channel aku. Tunggu next video motor-motor lain lagi. Assalamualaikum.